wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Sufyan As-Sauri bin Muhammad Iskandar. Engkau aku nikahkan dengan anak kandungku Yulia Nurhasanah dengan mas kawin emas setengah suku dibayar tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Untuk saksi? Sah. Barakallahu li wa raka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni ma huwa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika usni ibadati. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun wa ja'alna mutaqina imama. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'i walhamdulillahi rabbil alamin. Kami panggilkan pengantin wanita bernama Yulia Nurhasanah untuk hadir di sini dan duduk bersanding bersama suami tercintanya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, pengantin wanita bernama Yulia Nurhasanah binti Sumita sedang menuju ke pelaminan. Dan ini adalah raja dan ratu seharian ya. Untuk hari ini saja. Setelah akad nikah suami membacakan surat taklim. Apakah Anda bersedia? Kalau istri mau beri izin ya? Oh, ini baca. Apa sih mau beri izin soalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Jumat, tanggal 11 Mei 2018, saya, Muhammad Sufyan Al-Sauri bin Muhammad Iskandar, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Yulia Nurhasanah binti Sumita dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan syarat tahdid sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak redo dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai reward atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Palembang, 11 Mei 2018. Suami? Muhammad Sufyan Al-Sauri. Suami Muhammad Sufyan Al-Sauri. Keren. Jangan cubit.
kembalinya? Entah. Teken. Gimana ini, Pak? Tanda tangan atau para, Pak? Di rampong. Ini. Ayo. Ini. Masa tuh, Pak. Surat isi orang tua, Pak. Karena pokoknya kita sudah pun. Habis ya? Mana Ibu Asina? Ya, Ibu Asina. Para hadirin yang berbahagia, acara penyerahan mas kawin dari pengantin pria kepada pengantin wanita. Mau posisi duduk berdiri? Tegak. Tegak. Pengantin pria kepada pengantin wanita. Kemudian penyerahan buku nikah, kami mohon kesediaan kepada Pak Jainaluddin, pengantin pria wanita, Pak. Abadi. Tolong kepada juru foto. Pada juru foto tolong diabadikan. Ya, salaman. Sekarang penyerahan buku nikah kepada pengantin wanita oleh Pak Jainaluddin. Ya, salaman. Nah, sekarang terima kasih, Pak. Lah, liwat. Kirim deh, kayak gitu. Ayo kedep sini. Ayo kedep sini. Wih, mantap juga. Belum. Senge. Malu-malu loh yang lain. Lagi. Ecak. Lagi sudah. Muhammad Iskandar dengan seorang wanita bernama Yulia Nur Hasana binti Suminta yang telah berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Oleh karena itu, penghulu atas nama pemerintah Kementerian Agama menyampaikan pengesahan dan menetapkan legalitas akad nikah sebagai berikut. Satu, kedua mempelai ini telah sah sebagai sepasang suami istri menurut hukum dan syariat agama Islam. Yang kedua, telah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan yang ketiga, telah tercatat secara administrasi oleh pegawai pencatat nikah berstatus PNS atau penghulu KUA Kecamatan Sako Palembang, yang dibuktikan salah satunya adalah penyerahan sepasang buku nikah yang telah diterima oleh sepasang suami istri tersebut. Tolong sepasang buku nikah ini dijaga dan disimpan dengan sebaik-baiknya serta jangan sampai hilang dan jangan mengubah tulisan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, akhirnya penghulu memberikan doa restu dan ucapan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru kepada
sepasang pengantin baru ini. Semoga mereka berdua dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberkahi umur panjang, rezeki yang halal dan baik, serta insya Allah akan dianugerahi keturunan yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Untuk acara terakhir adalah acara keluarga, penghulu menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada pembawa acara atau MC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pasangan sakinah mawaddah warahmah, dan insyaallah akan mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para teman dan sekalian. Yeah.